penasihat hukum terkait dengan adanya kebakaran di Teletubbies Bromo. Pada intinya kami selaku penasihat hukum mohon maaf kepada khususnya warga setempat, yang paling khusus adalah dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Probolinggo. Sekalipun itu tidak ada kesengajaan dari klien kami, ya, tapi ini dianggap sebagai penyebab. Kondisi dari klien jenengan sendiri pripun? Gimana? Kondisi psikis dari kondisi psikis klien jenengan? Ya awalnya ya klien saya kaget, stres karena tidak ada sengaja tadi. Niatnya niat pre-wedding, ya kan? Tidak ada, tidak tahu kalau bahan itu bisa mengeluarkan ya. Mungkin waktu saat kebakaran mungkin ada upaya dari klien sama ini? Ada. Jadi waktu kejadian, kita dia melihat adanya asap, langsung ngambil air mineral yang ada di mobil. Semuanya ada kurang lebih 5 botol besar, dibawa semua. Tapi karena angin yang terlalu kencang dan situasi rerumputan itu sudah sangat kering, sehingga tidak bisa ngatasi dia.